Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan review home theater dari Polytron dengan tipe BB3501RC. Ya, ini sudah 5-in-1. Ya, 5-in-1 channelnya. Jadi seperti ini ya untuk samping-sampingnya, twitternya ada dua, nah, ada middlenya satu ya guys ya. Nah, jadi ini penampakan di unit intinya. Jadi kalau dibuka itu ada tombol-tombol untuk kaset pita. Nah, jadi kalau di open seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda masih punya koleksi kaset pita, jadi bisa digunakan di BB3501RC ini ya guys ya. Seperti ini penampakannya. Kemudian selanjutnya ada DVD. Jadi kalau untuk yang baru-baru kan biasanya sudah nggak ada ini ya, tempat untuk kaset CD atau DVD. Nah, ini bisa dimanfaatkan atau bisa dipakai lagi kalau njenengan punya BB3501RC ini. Ini tombol-tombolnya di bawahnya. Oke ya guys ya, ada di ini. Selanjutnya untuk pause, next, stop, previous, dan juga ada tombol power di pojok. Dan juga untuk di atasnya ini ada tombol volume. Di pojok kanan bawah itu ada slot-slot untuk USB, untuk jacknya misalkan Anda mau pakai bass, gitar, keyboard, dan juga mic. Perlu diketahui juga untuk mic inputnya BB3501RC ini cuma satu ya guys ya, jadi dia nggak ada dua slot kayak yang tipe-tipe baru. Nah, ini untuk woofernya dia ada dua. Jadi modelnya dia memanjang ke atas. Untuk woofernya dia ada dua pilar, guys. Jadi ini pilar yang kiri dan ini pilar yang kanan. Jadi ada dua pilar. Untuk woofernya sendiri ya guys ya. Langsung saja kita tes suaranya ya guys ya.